Yong, sebenarnya kenapa kita teh duduk di sini? Ngobrol dulu, masa dosen. Mau ngobrol apa? Dinernya kan sudah. Maksudnya... masa dosen suka sama Nyong? Ya suka atuh Nyong. Suka? Iya suka. Nanti kalau Pak Tatang SE tidak suka, Pak Tatang SE tidak diajak dinner lagi. Asik ini dinner. Masa dosen serius? Ya serius atuh Nyong. Kalau kamu mau ngajak Pak Tatang SE dinner lagi juga, oke. Maksudnya suka? Iya suka. Serius? Dari tadi bilangnya serius-serius aja. Inyong tidak percaya sama Pak Tatang SE. Percaya, masa dosen? Alhamdulillah, kalau Inyong percaya, itu artinya... itu artinya... Aduh... Artinya apa ya, Nyong? Inyong ngerti. Wah. Keren ini, Inyong. Belum dijelasin, sudah ngerti. Inyong, Pak Tatang SE kasih nilai. Ya sudah, kita pulang. Besok Pak Tatang SE ngajar pagi. Yuk. Teka-teki ini semakin menarik. Benar-benar menarik. Tatang menjadi sasaran tembak. Baik. Taktik harus saya lawan dengan taktik. Besok? Iya. Teh Cucu tadi telepon. Katanya Yati bisa berangkat ikut rombongan besok atau lusa. Kang, demi Robi. Akang masih bisa kerja cari uang, Yat. Iya, Yati tahu. Tapi boleh ya, Kang? Terserah kamu. Jangan terserah terus atuh, Kang. Iya, terserah kamu. Kang. Memangnya kalau Akang larang, kamu mau nurut? Ya. Demi Robi, Kang. Ya sudah, terserah kamu. Kang. Iya, kalau kamu mau berangkat. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Kang. Ya Allah, Kang Jajang. Katanya gak nginep. Kenapa belum pulang? Kopi. Terima kasih, Kang Sobri. Ya. Terima kasih, Kang Sobri. Ya. Seger. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam bakar ikannya mantep kan?
nanti kita mancing lagi dulu, ya. Siangan ya, Kang Sobri. Saya mah mau tidur lagi. Iya, boleh. Kamu nggak ngider, Bro? Saya mah enakan begini, atuh. Bebas. Tinggal nunggu transferan dari Neni Manis. Cocok, Bro. Saya juga udah malas buat konter, Kang Jajang. Ya kan sebentar lagi dapat transferan dari Dede Cantik. Kang Jajang, hati-hati. Katanya hari ini mau berangkat, Kang Sobri. Ya udah, izinin atuh, izinin. Saya masih berat sebenarnya. Gini, Kang Jajang. Saya bukannya nggurin atau apanya. Pertama-tama, emang begitu. Saya teh awalnya, waduh, kepikiran Dede Cantik, terus kepikiran, rasanya nggak karuan. Tapi yang dipikirin nggak inget, nelpon aja enggak. Sama, Neni Manis juga belum pernah telepon. Nah, Kang Jajang, yang seperti saya bilang, kalau Kang Jajang mau ngelarang, dilarang sekarang. Ya hatinya tetap maksa, Kang Sobri. Ya sama, atuh Kang Jajang, sama persis. Dede Cantik juga maksa. Apalagi Neni Manis. Kalau gak diizinin, marahnya ampun. Kamu mau berangkat sekarang, Cek? Iya, Bi. Ampun kamu, Ma, Cek. Katanya mau bantuin Bibi. Tapi kan... Udah, diam dulu. Jangan ngebantah terus. Ngapain berangkat? Mau cari uang, Bi. Emangnya kalau kamu ngider, kamu nggak Bibi kasih uang? Kasih. Ya kalau kamu kumpulin, tiap bulan juga hasilnya sama aja, Cek. Uang kamu kan udah banyak. Ya tapi kan bisa jalan-jalan ke luar negeri, Bi. Makanya uangnya kamu simpan. Nanti juga kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Malah lebih enak. Kamu nggak kerja di sana. Ya kan beda, Bi. Apanya yang beda? Keluar negeri kan? Neng, jangan galak-galak atuh sama Ice. Siapa yang galak sih, Kang? Ini Neng teh lagi ngasih tahu Ice, biar dia teh. Iya, ngasih taunya jangan galak-galak. Emangnya nanti Ice tahu kalau di luar negeri majikannya enggak bakalan galak. Tahu kamu, Ce? Ica aja nggak tahu, malah mau berangkat. Ya makanya, Neng. Udah, tukang. Akang diem dulu, nggak usah ikut campur. Ini urusan Neng. Ya. Ica. Ica. Maaf, Ica tetap mau berangkat. A, kita berangkat jam berapa? Jam 8. Kang Aceh udah dikasih tahu. Ya pasti udah tahu tuh, Mak. Semalam kan pulang dari musola, Aceh ngobrol lagi sama Sarkum. Berarti kamu terlambat lagi ke kantor, Ceng. Aceng tuh udah bilang sama Bu Ines, Ma. Bu Ines gak apa-apa? Kata Bu Ines sih gak apa-apa. Ih, jangan keseringan terlambat, Ceng. Gak enak. Iya, Ma. Nek. Gelis, kamu mau ikut Papi gak ke pandilan aja, Ma? Ih, Papi, Ma. Kan hari ini sini mau berangkat. Nek. Gelis, kamu mau ikut Papi gak ke pandilan aja, Ma? Ih, Papi, Ma. Kan hari ini sini mau berangkat. Oh iya, iya. Kamu tuh mau berangkatnya ya? Boleh kan?